Kembali lagi di channel YouTube Indah Bordir. Nah, sekarang saya sedang berada di bagian kebaya, tepatnya di area yang dikhususkan untuk bawahan atau rok kebaya. Nah, di sini kita akan menunjukkan seperti apa saja macamnya dan kita akan mereviewnya satu per satu. Tapi sebelum lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa like, komen, and subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kamu selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari kita. Oke, langsung saja kita akan melihat model rok yang pertama. Yuk, kita langsung saja. Oke, untuk yang pertama, di sini ada rok lilit bordir. Untuk rok lilit ini menggunakan dasar warna hitam dan juga berbagai macam model bordir. Dan untuk roknya sendiri di sini menggunakan full bordir. Untuk warnanya di sini menggunakan bordir satu warna dan juga ada yang menggunakan bordir kombinasi warna. Oke, untuk yang pertama di sini ada rok yang menggunakan bordir senada, contohnya seperti ini. Dan juga ada rok yang menggunakan bordir kombinasi warna, contohnya seperti ini. Dan juga ada rok yang menambahkan aksen payet pada bordirnya, contohnya seperti ini. Oke, untuk harganya sendiri di sini sangat terjangkau sekali ya. Harganya mulai dari 140 sampai 170 ribu aja. Oke, untuk model yang kedua, di sini hampir sama dengan model yang pertama ya. Di sini juga menggunakan rok lilit bordir. Yang membedakan, yang pertama menggunakan dasar warna hitam, sedangkan yang kedua memiliki dasar berbagai macam warna. Contohnya memiliki dasar warna merah, warna hijau, warna biru, dan masih banyak lagi macam warna lainnya. Dan juga yang membedakan, untuk yang pertama memiliki full bordir, sedangkan yang kedua memiliki bordir sebagian. Contohnya seperti ini ya. Untuk harganya di sini sangat terjangkau sekali ya. Hanya dengan 100.000 kalian sudah bisa mendapatkan rok cantik seperti ini. Dan yang ketiga, di sini ada rok lilit motif jarik. Tapi ada yang membedakan dengan rok lilit motif jarik pada umumnya. Kalau biasanya rok lilit motif jarik tidak memiliki bordir, nah kalau di sini rok lilit motif jarik ini terdapat tambahan aplikasi bordir pada bagian depannya. Ada yang memiliki bordir senada dan juga ada yang menggunakan bordir kombinasi warna. Untuk bahannya sendiri di sini menggunakan bahan katun yang tentunya nyaman sekali saat digunakan. Untuk harganya sangat terjangkau sekali, dengan harga 200 ribuan kalian sudah bisa memiliki rok cantik ini. Dan untuk yang keempat, di sini ada rok lilit motif jarik dengan menggunakan off nestle. Untuk off nestle sendiri merupakan sistem pembentukan kain dengan jahitan yang berupa garis. Jadi, di roknya akan timbul motif garis seperti ini. Untuk bahannya sendiri di sini menggunakan bahan katun dan untuk harganya sangat terjangkau sekali. Hanya dengan 100.000 saja kalian sudah bisa mendapatkan rok off nestle ini. Lanjut model yang kelima, di sini ada rok lilit motif dengan menggunakan gesper. Dan ini adalah salah satu model rok kebaya yang paling best seller di sini. Untuk bahannya di sini ada dua macam bahan, ada yang menggunakan bahan dobi dan ada juga yang menggunakan bahan silk. Untuk motifnya pun sangat beragam dan untuk warnanya sendiri sangat bervariasi.
Untuk harganya sendiri di sini sangat terjangkau sekali, mulai dari Rp60.000 sampai Rp150.000. Untuk model yang terakhir di sini ada rok plisket. Rok plisket ini termasuk salah satu model rok kebaya yang paling best seller di sini. Untuk modelnya pun di sini terdapat dua model, ada yang polos dan juga ada yang motif. Untuk bahannya sendiri di sini menggunakan bahan silk dan bisa digunakan untuk ukuran standar sampai ukuran double XL karena modelnya yang sangat elastis. Untuk harganya sendiri di sini sangat terjangkau, mulai dari harga Rp70.000 sampai Rp100.000 saja. Jadi itu tadi review berbagai macam rok kebaya yang dijual di Indah Bordir. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, kalian bisa share ke keluarga atau kerabat kalian agar lebih banyak lagi yang menonton video ini. Terima kasih and see you on my next video. Bye-bye.